Ya, puluhan warga dan tim evakuasi mengunjungi lokasi jatuhnya pesawat Aviastar di Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan untuk mengais bangkai pesawat. Warga menemukan sarang burung di dalam sayap pesawat yang masih utuh. Bangkai pesawat Aviastar ini langsung diserbu puluhan warga. Dalam sayap pesawat, warga menemukan sarang burung yang diduga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Telepon genggam para penumpang korban pesawat Aviastar juga ditemukan dalam kondisi sudah terbakar. Kondisi pesawat juga telah rusak parah, kuat dugaan pesawat tersebut jatuh setelah kehilangan kendali. Lokasi jatuhnya pesawat Aviastar yang hilang kontak Jumat lalu berada di bawah kaki Gunung Bajaja di Dusun Gamalu, Desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kaki Gunung Bajaja ini masih berada di perbukitan yang diapit lembah berkabut. Selain itu, gunung ini juga belum terjamah masyarakat setempat karena lokasinya yang dianggap berbahaya dan mistis. Hingga kini pesawat Aviastar tersebut masih mengeluarkan asap.